Halo Lur, berjumpa lagi dengan channelnya Vlog Sami Mampir. Bagaimana kabar sedulur semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Oke, pada video kali ini saya ingin membagikan kesibukan kami. Pada hari ini ada pesanan pecel ayam sebanyak 40 bungkus ya. Dan pertama kita ingin masak nasinya dan sudah kita siapkan seperti ini ya Lur. Oh ya, bagi para sedulur semua yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga jangan lupa untuk like dan komennya ya, supaya nanti bisa kami bisa berkunjung kembali ke para sedulur semuanya. Dan bagi para sedulur yang belum subscribe dan baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati video-video dari Vlog Sami Mampir. Dan doa terbaik untuk para sedulur semuanya. Oke Lur, pertama kita akan masak nasinya seperti ini dulu, yaitu dikukus ya. Sebenarnya kalau kita mau ada pesanan banyak, biasanya itu nasinya itu disiram. Cara masak nasinya maksudnya itu disiram ya Lur. Karena berhubung saya kurang bisa, biasanya istri yang membuat nasi dengan cara disiram. Karena kesibukan kami masing-masing, istri sibuk di bawah menyiapkan ayam goreng serta sayur sopnya, sedangkan saya berada di dapur atas menyiapkan nasi dan lain sebagainya. Tapi bagi para sedulur semua yang penasaran bagaimana cara masak nasi itu disiram, videonya sudah pernah saya buat dan akan saya taruh linknya di bawah ini ya. Video seperti ini, karena sayurnya sudah jadi, makanya kita akan bungkus satu per satu ya Lur. Oke Lur, simak terus videonya sampai selesai. Dan ini dia proses penggorengan tempe tahu serta terongnya, dan juga di sebelahnya ini adalah bagaimana proses penggorengan ayamnya ya Lur. Selanjutnya kita menyiapkan timunnya, kita iris-iriskan seperti ini. Seperti biasanya kita menyiapkan lalapan yang sudah-sudah ya. Dan ini dia irisan timunnya sudah jadi dan juga sambelnya pun sudah dikukusin. Oke Lur, saatnya kita menyiapkan nasinya. Cara yang kami lakukan ini adalah 10-10 ya, supaya tidak terlalu kebanyakan di mejanya karena tidak cukup ya Lur. Jadi 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga, dan sampai 40 nantinya. Dan ini dia penampakan ayam gorengnya sudah jadi. Itu ada ayam goreng, ada tempe tahu, serta ada terong gorengnya. Ini dia ya Lur, susunan 10 pertamanya sudah jadi dan kita akan siapkan dan menaruh. Pertama-tama kita taruh itu sayurnya, setelah itu nanti kita akan taruh ayamnya, sambal, tempe tahu, serta terong gorengnya, dan perlengkapan lainnya. Lanjut, ini adalah 10 yang keduanya dan tadi itu 10 pertamanya sudah jadi. Dan seperti biasa kita akan menaruh sayur, ayam dan lain sebagainya di tempat ini ya Lur. Oke Lur, simak terus videonya sampai selesai.
Jangan bosan-bosan untuk mendukung channel Vlog Sami Mampir. Tanpa dukungan para sedulur semua, channel ini tidak ada artinya apa-apa. Sekali lagi, hanya saya bisa ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga doa yang terbaik untuk para sedulur semua. Semoga channel kita sama-sama berkembang ke depannya menjadi lebih maju dan insya Allah mendapatkan gajian dari YouTube, karena kita membuat video ini ya tak lain kita ingin mendapatkan uang tambahan dari YouTube ya Lur.